الحمد لله الحمد لله الملك الديان الكريم المنان الرحيم الرحمن أحمده سبحانه وتعالى حمدا يدوم على الدوام وأشكره على الخير والإنعام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين على ممر الليالي والزمان أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala nikmat yang telah kita rasakan, termasuk nikmat menjadi umat muslim yang hidup di tengah negeri tercinta yang sebentar lagi akan menyelenggarakan hajatan besar, yaitu pemilu serentak. Semoga semuanya berjalan dengan aman, lancar, tentram, serta damai. Semoga keadaan yang kondusif ini tetap terus dapat kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan demi terwujudnya persatuan dan kesatuan yang semakin kokoh. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Semoga kita tergolong bagian dari umat yang dicintainya sehingga kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini juga mari kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan kesadaran dalam diri kita akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan kesadaran inilah kita akan terjaga dari segala bentuk penyimpangan sekaligus terus termotivasi untuk menunaikan segala kebaikan. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita, karena takwa adalah satu-satunya bekal yang akan menyelamatkan kita dalam menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk implementasi dari ketakwaan itu, kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Kita terlahir sebagai umat muslim yang hidup di tengah negeri yang penuh dengan kedamaian ini. Kita sebagai bangsa dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia yang terbukti mampu menunjukkan kedewasaannya terutama dalam berdemokrasi. Negeri dengan komponen bangsa yang beraneka ragam suku, bahasa, dan agama tetapi saling berdampingan dan saling menghormati satu sama, sama lain. Negeri yang telah didirikan dan dibangun oleh para pahlawan bangsa dengan tetesan darah dan air mata Negara Kesatuan Republik Indonesia. Khatib sampaikan perihal ini karena masih banyak yang kurang menyadari akan nikmat terbesar yang telah Allah berikan kepada kita sebagai bangsa ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan
Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Surat Ibrahim ayat 7. Muslimin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita kini telah memasuki bulan Rajab, di mana terdapat peristiwa yang sangat agung yang senantiasa diperingati oleh kaum muslimin, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Salah satu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah dakwah Islam. Peristiwa di Isra dan di Mi'rajkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Isra Mi'raj adalah peristiwa di mana terdapat perjalanan spiritual yang pernah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kaya akan nilai-nilai luhur yang akan tetap aktual sampai akhir zaman. Oleh karena itu adalah hal yang sangat wajar kalau peristiwa sepenting ini selalu diperingati oleh kaum muslimin di seluruh penjuru bumi, termasuk di negeri kita tercinta ini. Terlebih dalam suasana kehidupan kita saat ini yang tentu akan menghadapi pemilu serentak, maka makna serta nilai-nilai peristiwa Isra Mi'raj sangatlah penting, terutama dari sisi nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, penegasan tentang Islam sebagai agama rahmatan lil alamin menjadi sangat relevan, terutama dalam kondisi bangsa yang kita hadapi saat ini. Setidaknya ada 4 nilai fundamental yang sangat penting untuk kita maknai dari peristiwa Isra Mi'raj sebagai salah satu cerminan Islam rahmatan lil alamin dalam konteks kehidupan kita saat ini. Yang pertama, peristiwa Isra yang berarti perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari dari Masjidil Haram yang berada di Mekah menuju Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Peristiwa ini memberikan isyarat kepada kita bahwa manusia perlu membangun komunikasi secara horizontal. Pada peristiwa Isra, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perjalanan dari bumi yang satu ke bumi lainnya, yang disimbolkan dari masjid ke masjid, yakni dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Maka masjid yang merupakan simbol pusat kegiatan umat Islam harus pula ditransformasikan nilai-nilainya di tengah kehidupan sosial atau kemasyarakatan secara nyata. Umat Islam harus mampu membangun relasi sosial atau hablum minan nas yang rukun dan harmonis di tengah-tengah kehidupannya. Karena bukankah telah disebutkan sendiri oleh Nabi, ad-dinu al-mu'amalah, bahwa agama salah satu inti ajarannya adalah bagaimana seseorang harus berinteraksi atau berhubungan baik dengan sesamanya. Dengan kata lain, kualitas keislaman seseorang tidak cukup hanya diukur ketika ia berada di dalam masjid. Akan tetapi, bagaimana nilai-nilai ibadah dan kekhusyuan yang telah dilakukannya di dalam masjid itu diwujudkan pula di luar masjid, yakni ketika kita berada di lingkungan kerja maupun di tengah-tengah masyarakat melalui jalinan interaksi, silaturahmi, dan komunikasi yang baik. Inilah yang kemudian disebut dengan kesalehan sosial. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makna kedua dari peristiwa Isra Mi'raj di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa kemudian dimi'rajkan menuju Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan spiritual itu memberikan pelajaran penting bagi kita bahwa manusia dalam menjalani kehidupannya harus melakukan upaya transendensi, yakni taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kita melakukan upaya transendensi taqarrub ilallah, kita akan terhindar dari jebakan-jebakan materi duniawi yang
yang seringkali membuat manusia kalap dan lupa diri. Hingga ia berani melakukan tindakan-tindakan penyelewengan ataupun pelanggaran hukum yang justru banyak merugikan orang lain. Sebagai makhluk yang disebut homo religius, manusia harus mampu membangun relasi atau hubungan yang harmonis dengan Tuhannya. Dengan begitu maka sifat-sifat Tuhan sebagai zat yang maha pengasih dan sumber kebaikan harus dapat diterjemahkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Nilai-nilai kejujuran harus terus ditegakkan untuk melawan segala bentuk demoralisasi. Kita tentunya sangat prihatin dan sedih ketika kejujuran tidak lagi dianggap penting. Fenomena seperti ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai Isra dan Mi'raj. Yang ketiga, dalam peristiwa Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan puncak pengalaman spiritual sekaligus nikmat yang sangat indah yang tidak tertandingi oleh nikmat-nikmat apapun. Namun disinilah nampak sifat keluhuran dan keluar biasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana setelah beliau bertemu dengan Tuhannya, beliau justru masih mau turun lagi ke dunia untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan demi keselamatan umatnya. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang egois dan hanya memikirkan kepentingan dan keselamatan dirinya sendiri, niscaya beliau enggan untuk turun lagi ke dunia. Itulah cermin bahwa beliau adalah seorang manusia paripurna, insan kamil yang tidak hanya berpredikat soleh, yaitu berkepribadian baik secara personal, tapi juga seorang muslih, menjadikan orang lain menjadi baik. Peristiwa ini mengandung pelajaran yang sangat penting, bahwa kita tidak boleh terjebak hanya pada kesalehan ritual spiritual yang bersifat personal semata. Sebab kesalehan yang sejati adalah manakala seseorang bisa membangun relasi yang harmonis dan seimbang, baik antara dirinya dengan Tuhannya yang disebut dengan hablum minallah, antara dirinya dengan sesama yaitu hablum minannas, maupun antara dirinya dengan alam semesta yang disebut dengan hablum minal alam. Hadirin jamaah yang berbahagia. Yang keempat, yang terakhir, dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat perintah yang sangat penting, yaitu berupa perintah salat. Sedemikian pentingnya salat sehingga perintah itu diterima langsung oleh Nabi tanpa melalui malaikat Jibril. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, berarti ia menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti ia menghancurkan agama. Demikian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun, hal yang sesungguhnya paling penting adalah bagaimana kita menjiwai dan menerapkan peran pesan-pesan moral yang terkandung di dalam sholat tersebut. Jangan sampai kita memahami sholat hanya sebatas rutinitas dan seremonial belaka tanpa memahami makna apa-apa di dalamnya. Al-Quran mengkritik orang-orang yang melakukan sholat sebagai pendusta agama dan bahkan dianggap celaka manakala mereka melalaikan atau tidak melaksanakan pesan-pesan moral yang terkandung di balik sholat yang dilakukannya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ma'un ayat 3 sampai ayat 4. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, sholat mengajarkan kita akan pentingnya disiplin dan menghargai waktu. Maka salah satu ciri dari kualitas sholat seseorang adalah sejauh mana ia disiplin dan menghargai waktu yang kemudian diterapkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Di dalam sholat juga terkandung pesan ketawadhu'an, kerendah hatian. Sebab betapa di dalam sholat kita rela meletakkan kepala kita yang merupakan mahkota atau anggota tubuh yang paling mulia merunduk ke tempat sujud sejajar dengan kaki kita. Maka kesombongan dan sikap kesewenang-wenangan jelaslah bukan sifat orang yang baik di dalam sholatnya.
Sholat juga mengajarkan kita akan pentingnya menebarkan nilai-nilai kedamaian, keharmonisan, serta persaudaraan. Karena bukankah setiap kali kita mengakhiri sholat, kita selalu mengucapkan salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Maka indikator lain dari orang yang baik sholatnya adalah ia senantiasa menebarkan rasa kedamaian, persaudaraan dan kasih sayang di tengah-tengah masyarakatnya. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan berbagai pelajaran penting dari peristiwa Isra Mi'raj sebagai wujud nilai Islam rahmatan lil alamin, serta kita dapat betul-betul mengaktualisasikannya dalam kehidupan bermasyarakat secara nyata. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi manna alayna bi rasulihil karim wa hadana bihi ila ad-dinil qawim was siratil mustaqim wa amarna bi tawqirihi wa ta'zimihi wa takrimihi wa farada ala kulli mu'min an yakuna ahabba ilayhi min nafsihi wa auladihi wa khalilihi وجعل محبته سببا لمحبته وتفضيله أشهد أن لا إله إلا الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذو الجاه العظيم صلى الله عليه وسلم وعلى سائر المرسلين وآل كل والصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين المخلصين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءنا وأعداء الدين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر